Liam Payne, ex-member One Direction ditemukan tewas usai di kawasan Hotel Argentina, Rabu malam, 16 Oktober 2024. Dilaporkan Liam tewas usai terjatuh dari lantai 3 Hotel Casasur Palermo. Sebelum tewas disebut-sebut Liam bertingkah aneh dan agresif. Bahkan dilaporkan juga, awalnya seseorang di hotel menelepon 911 untuk melaporkan seorang pria, jadi agresif, jadi hotel. Dan yang sesuai dengan apa yang dikatakan para saksi tentang perilaku Liam di lobi hotel tersebut. Para saksi mengatakan kejadian ini terjadi tak lama setelah pukul 5 sore di Buenos Aires. Beberapa saksi di hotel tempat ia menginap di Buenos Aires menyebut Liam jatuh dari kamarnya di lantai 3 Hotel Casasur Palermo, mengutip TMZ. Namun belum ada kami tidak tahu apakah lanjutan apakah jatuhnya Liam disengaja atau tidak. TMZ telah melihat foto yang menunjukkan jasad Liam di dek hotel dengan meja dan kursi di dekatnya. Polisi dan petugas tanggap darurat lainnya kini berada di sekitar hotel dan pihak berwenang telah memasang tenda merah di atas mayat tersebut saat mereka memulai penyelidikan atas kematian Liam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.